Kisah sepasang suami istri. Alkisah, ada suami yang rela bekerja keras sampai berpeluh, istrinya pun merasa terharu melihat suami mencari nafkah dengan keringat pilu. Namun, perusahaan tempat suaminya bekerja bangkrut. Keuntungan perusahaan pun semakin hari semakin semrawut. Karyawan dipecat satu-satu, termasuk suaminya yang tidak beruntung. Pesangon pun hanya cukup untuk setahun, itu pun dengan penghematan yang dihitung. Setahun telah berlalu, meski sudah kesana kesini melamar kerja di loker terbaru. Akan tetapi, HRD masih ragu memanggilnya untuk melakukan interview. Suami terus menunggu, berharap ada yang mau memberinya kesempatan interview. Apalah daya, nasibnya kurang membantu. Sekarang istrinya tiap hari mulai marah-marah melulu. Yang dulunya merasa terharu, kini perasaan itu mulai meracau. Belum lagi anak selalu menangis minta susu. Sepasang suami istri pun bertengkar hebat di ruang tamu. Anaknya juga semakin rewel menangis minta susu. Besok paginya, istrinya lalu kabur, meninggalkan dirinya yang masih menganggur. Si suami mulai termenung di sudut kasur. Pikirannya kini mulai kabur, ia merasa hidupnya seketika itu pun jadi hancur. Tanpa pikir panjang lagi, ia pun gantung diri di atas kasur, kemudian tidak lama mati terbujur kaku. Keesokan hari, beritanya ditemukan di koran terbaru. Koran, 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 koran. Koran-koran. Teriak penjual koran itu. Berita terbaru, kata penjual koran yang kurus. Seorang suami bunuh diri akibat istri kabur. Demikian kisahnya, semoga terhibur.